Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Long dengan kebun-kebunnya lah. Terima kasih banyak-banyak kerana hampa mai tengok di kebun Abah ni. Tengok Pak Long, mai support Pak Long. Hari ni nak cerita sikit lah tentang sistem perpaipan dalam kebun Pak Long ni. Itu kan, Pak Long dah tunjuk kat hampa kan. Macam mana Pak Long buka sebab Pak Long nak misi rumput tu, Pak Long belum pasang lagi. Jadi timbul satu masalah, macam mana Pak Long nak jurih pokok-pokok pisang ni. Ha, Mas nak tunjuk dulu sebelum tu tentang sistem perpaipan ni. Sebenarnya sistem perpaipan Pak Long tu bermula daripada sana tu, daripada kolam pam naik atas tu, kemudian barulah Pak Long buka ayak menerusi paip-paip yang ada di kebun Pak Long ni. Kalau hangpa boleh nampak ni, nampak tak sistem perpaipan tu? Dia lah ni dah jadi macam cacah marba sikit. Itu Pak Long ada buka, Pak Long tak pasang balik. Mai Pak Long tunjuk tak mana yang Pak Long buka nah. Kita tengok paip Pak Long ni. Ha, ni nampak tak Pak Long buka di sini. Asalnya dulu nak misi rumput belah sana kan. Jadi buka asat tak pasang lagi. Sama juga dengan depan tu. Ha, kita pergi tengok depan. Ha, depan pun tang ni sama juga ni. Ni ada terputui. Ha, dalam reba ni pun Pak Long ada buka ni, ha, nampak. Ha, ada buka. Jadi tak boleh lah nak pam belah ni, tak misi rumput lagi. Ada 50% lagi rumput-rumput yang belum dimisin. Oleh kerana Pak Long baru tanam pisang secara berkelompok tang ni, jadi mudahlah untuk Pak Long pam ayak dan nak jurih. Jom Pak Long nak tunjuklah macam mana Pak Long buat jurih secara manual. Sebenarnya Pak Long dah cuba kemarin, rasa macam syok pula jurih-jurih secara manual ni. Kita taklah memakan masa yang lama, taklah susah sangat. Mainlah tengok macam mana Pak Long buat. Tunjuk dulu dalam video ni macam mana. Biasanya Pak Long akan letak pam di atas pelantang tu lah. Tapi hari ni Pak Long nak ubah main duduk belah sini sikit. Sebabnya pipe tu bermula daripada sini sampai Pak Long tarik tu, sampai pokok pisang hujung sana. Dan biasanya juga kalau pam daripada pelantar tadi, Pak Long akan pam naik ke atas ni. Daripada atas ni barulah buka yang turun ke seluruh kebun Pak Long. Sistem pipe yang menggunakan tangki atas ni, bila kita dah buat, nampak gayanya macam dia tak boleh nak buat tekanan yang tinggi sampai ke hujung sana. Kita kena tutup-tutup-tutup dia punya valve dia, barulah boleh sampai ke sana. Sampai, tapi dia lambat nak sampai berbanding dengan cara yang Pak Long nak tunjuk ni. Ni dia. Sebenarnya Pak Long menggunakan pam ayak yang murah saja. Pak Long beli hari tu rasanya tak sampai 300 dalam Shopee. Tapi sepanjang Pak Long guna ni, India lah, bagus lah. Minyak pun tak payah guna. Tuti kita campur dalam minyak saja. Minyak tak payah guna. Minyak enjin tak payah guna. Tuti masuk dalam minyak saja. Jadi clear lah. Mudah sangat. Untuk hari ni kita letak tang ni dulu. Sebenarnya enjin ni Pak Long guna selalu dah. Jadi Pak Long dah selesa dah dengan cara macam ni. Hampa tak payah nak kata Pak Long salah pasang lah apalah. Tak payahlah. Sebab Pak Long tak ubah dah kot. Sebab Pak Long dah pemati dah tu. Ayak lupa bubuh. Ayak tak bubuh. Kita kena buah ayak dulu ni dalam lubang ni. Kalau tidak dia tak dapat nak pam. Bagi penuh. Alright, dah penuh. Dah penuh. Tutup atas, yang ni tak payah sambung lagi. Bagi ayak keluar dulu baru kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim.
Kau tengok sendiri macam mana dia pacut. Oh, laju, 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 laju. Kita pelan sikit. Okey, dah siap. Kita press sikit. Jom pergi lebih sana. Palu menggunakan pipe 2 inci sampai ke sana tu. Oh, senang sikit nak jumpa. Oh dia. Ah, macam mana? Nampak mudah tak? Rasa macam cepat sikit. Tapi kawasan-kawasan yang dekat-dekat ni boleh lah. Kawasan yang hujung sana pun boleh juga. Kita masuk dalam pipe yang lain di hujung tu. Kita tutup semua valve. Kemudian dia bawa pergi sana, kita jurai macam ni juga. Boleh. Kalau ada masa boleh. Kalau kita nak do attend duit saja, boleh juga. Kita sambung-sambung-sambung, kita buka saja. Do 10 minit, lagi kita tutup. Boleh juga. Tapi saja nak tunjukkan apa hari ni. Ada satu kaedah, iaitu kaedah manual. Ah, mudah kan macam ni? Bagi Pak Long, Pak Long rasa mudah lah untuk nak jurus macam ni. Puas hati, sembuh saat ni lebih kurang dalam 5 saat, 10 saat, ubah. 5 saat, 10 saat, ubah. Lepas tu, kuantiti ayak pun banyak juga pokok-pokok boleh dapat. Habis bahagian pokok pisang, kita pergi jurus pokok nenas pula. Ada sikit pokok nenas ni, ada 12 pokok. Mungkin ada dalam kalangan hampa duk tanya-tanya kebun Pak Long ni tang mana sebenarnya. Okey, nak abang ni. Ni sini semua ada 200 lot, setiap lot 1 ekar. Ini adalah tanah pemberian Sultan Pahang lah kepada penduduk-penduduk di kawasan sinilah. Pak Long ni tak dapat lah sebab Pak Long ni bukannya orang Pahang. Pak Long ni kod 02. Jadi Pak Long kalau nak tanah ni, Pak Long kena belilah.
Jadi Pak Long belilah pada siapa-siapa yang nak jual hari tu. Ada kalau cerita-cerita tentang Pak Long beli tanah ni ada. Cuma mungkin apa tak jumpalah di mana-mana video yang lalu tu kan. Jadi Pak Long cerita sikit. Untuk pengetahuan hampa juga, 200 lot yang ada ni tak ada elektrik, tak ada lagi air. Jadi alternatifnya Pak Long buat kolam lah untuk nak ambil air ni. Kalau ada orang lain tu dia sak nak mati encik sana. Kalau Pak Long ni, Pak Long punya alternatifnya Pak Long korek kolam lah. Kolam yang hampa duk nampak itik duk mandi tu, itu sebenarnya kolam untuk persediaan air nak siram pokok, nak jurih pokok. Ada orang lain dia buat telaga tube. Telaga tube tu mahal sikit lah. Kalau 35 kaki hari tu, rasanya dia tu buat hari tu 2,000 setengah jugalah. Macam tu lah. Bagi orang-orang yang tak ada kolam dan tak ada telaga tube, mereka terpaksa lah tadah guna kok, bergantung kepada air hujan. Itulah keuntungan bila Pak Long ada sikit kolam ni. Daripada kolam tu kosong, tu yang Pak Long tahu ikan-ikan dalam kolam ni. Tu yang jalar itu dapat tu. Itulah kalau nak habang kat hampa. Mungkin hampa tak tertengok video-video 160 lebih video Pak Long tu. Jadi setiap kali bila Pak Long buat video macam ni, Pak Long ceritalah sikit lah. Nu kawasan nu dah kosong dah nu. Ada lah tu macam ada projek baru pula lah tu. Okey, jom. Lepas dah guna, kita nak buat penyimpanan lah. Pak Long tunjuk sikit macam mana nak simpan. Mula-mula kita buka dulu pipe ni. Pipe ayak pergi sana tu. Okey, ayak ni akan keluar balik kot ni. Ini pipe ayak sedut. Kita buka juga pipe ayak sedut. Okey. Pipe ayak sedut ni kita tinggal tepi ni lah. Sama juga pipe ni pun kita tinggal tepi ni. Okey, untuk penjagaan enjin. Nampak tak tahu tak ni? Ni, dalam ni ada ayak. Jadi kita buka ayak. Jangan kita simpan ayak dalam ni pula. Buang ayak. Nanti bila kita nak pam, nanti kita masuk balik lah ayak ni. Okey, itu saja. Tutup dia punya cok. Habis. Tak ada apa dah. Kunci balik dia punya skru dia ni. Okey, jom simpan. Satu yang syok tentang enjin kecil Pak Long ni, senang nak bawa lah. Pak Long rasa lebih kurang dalam 4-5 kilo macam tu je. Kalau hampa guna enjin yang besar-besar tu, tak bolehlah nak angkut pergi sana pergi sini. Mungkin hampa tertanya-tanya pasal apa Pak Long tak beli yang solar punya. Pasalnya macam susah sikit. Enjin ni kita boleh angkat, angkut pergi rata. Kalau yang solar tu, dia makin besar, dia punya power dia makin mahal lah. Macam tu. Nanti mungkin hampa tertanya-tanya, di mana Pak Long beli apa enjin tu? Pak Long beli di Shopee. Nanti Pak Long copy bubuh dalam deskripsi tu link untuk Shopee. Lakulah dia nanti kalau hampa duk beli-beli kat dia. Itu dah habis dah stok sekali. Cukuplah dulu video untuk kali ni. Video yang santai-santai saja nak tunjuk macam mana Pak Long boleh jurih pokok-pokok ni secara manual. Terima kasih banyak-banyak kerana hampa mai tengok di Kebun Abah. Salam jumpa lagi. Video-video yang akan datang, video-video yang dah lepas, jangan lupa tengok nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.